Teman-teman Senusantara, kebiasaan kami setelah pulang sekolah adalah bermain bersama. Kali ini kami akan bajubi ikan. Seru loh teman. Ini dia alat cubi ikannya teman. Tapi hati-hati loh teman. Bagi yang belum terbiasa menggunakan alat tangkap ikan tradisional ini, bisa terluka karena alat cubi ikan ini ujungnya dibuat runcing dan tajam. Saatnya main ke laut. Seperti biasa, kami menggunakan perahu milik Gerald yang biasa kami pakai untuk bajubi ikan. Karena Pulau Talise dikelilingi laut, masyarakat di sini kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Makanya untuk berpetualang ke tengah laut dengan menggunakan perahu seperti ini sudahlah hal yang biasa bagi kami. Inilah halaman bermain kami. Nah, kami sudah tiba di tempat di mana kami akan bajubi ikan. Oh iya teman, soal bajubi ikan dalam bahasa Indonesia artinya memanah ikan. Soal memanah ikan, kami ini jagonya teman. Karena kami anak-anak desa Talise sudah terbiasa melakukannya. Tapi ingat ya, saat bajubi ikan jangan sampai menginjak terumbu karang. Harus hati-hati. Ya, dapat satu teman. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar. Hah, coba lihat sana. Ada yang dapat mungkin. Sepertinya makin seru hari ini.
Ayo kawan, cari lagi. Dan yang juga perlu kalian ingat, kalau berburu ikan, jangan lupa gunakan kacamata ya, agar mata kalian tidak perih terkena air laut. Teman, laut kami sangat kaya. Hampir semua jenis ikan laut ada di sini. Jenis ikan di sini sangat beragam, teman. Karena terumbu karang di sini masih terjaga kelestariannya. Nah, kalau terumbu karang terjaga, ekosistem yang ada di laut juga bisa berkembang biak dengan baik. Makanya, mari kita jaga laut di Indonesia, teman. Supaya laut kita tetap lestari. Teman-teman Senusantara, laut kita indah ya, luas dan bersih. Ini juga yang membuat negeri kita dikenal karena kekayaan sumber daya laut. Coba bayangkan teman, kalau laut kita kotor, penuh dengan sampah, pasti kita tidak bisa melihat ikan dan terumbu karang. Hasil tangkapan hari ini lumayanlah. Sekarang saatnya kita kumpulkan ranting. Selanjutnya kita bakar dan makan deh ikannya. Asik! Teman-teman Senusantara, kata Pak Guru, daging ikan baik untuk masa pertumbuhan kita. Selain mengandung protein dan omega 3 yang tinggi, daging ikan juga baik untuk pertumbuhan otak kita loh. Makanya anak-anak Pulau Talise sehat dan pintar semua. Aduh, mirale tadi kita soe memang betul-betul soe tadi komisar itu. Itu kuning dan sampai jadi lah itu. Terbagi tadi terpitingnya nak kena. Sujubi kita semua kasih mengada begini nanti nak lihat ujung jubi dia lari. Oh, yang bergerak kan kau kita lihat dari atas pelan. Soe kasih kita tuh piting kai kenal itu. Namanya asal tadi kita itu. Karena kita kan lagi ikan 3 ekor. Kita makan bakar. Kalau kita cuma 1 ekor. Seluruh jurungannya itu harus sudah dapat 1 ekor. Teman-teman, bebek habis bakar ini terus ampam pergi di posisi ini musuh ampam apa? Hore. Teh, kopi ikan semasa. Sudah semasa? Yo. Nggak ada Miral? Sudah. Nggak ada Miral? Bikin ini belum masa ya. Kita sudah lah ini. Mari Jo, turun tiga makan. Dah, masih dapat kena ini. Ngoris kau, bud.
Kalau mata ikan itu bisa sadar, masandar, duduk masandar. Aduh.